Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Faya ikhwani fid din, hadirin sekalian jamaah yang saya muliakan dan saya hormati, walhamdulillah. Semoga kita semua masih tetap berada di atas rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kemudian di kesempatan pertemuan petang hari ini, di malam Kamis, pada kajian akidah yang kita ambil pembahasannya dalam Masail Al-Jahiliyah, karakteristik atau problema jahiliyah, yang mana hal ini wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah dengan tujuan agar tidak terjatuh ke dalam hal tersebut. Yang di pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan sampai persoalan yang ke-18, ya. Al-mas'alatu at-tasi'atu asyarah. Al-mas'alatu at-tasi'ata asyarah. Persoalan yang ke-19. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis Syekhul Islam Al-Mujaddid rahimahullahu taala, qad huhum fi ba'dis salihin, celaan kaum jahiliyah, celaan orang jahiliyah terhadap sebahagian hamba-hamba Allah yang soleh, terhadap sebahagian hamba-hamba Allah yang soleh, disebabkan bifi'li ba'dil muntasibina ilaihim, disebabkan perbuatan sebahagian manusia atau sebahagian orang yang mengaku, ya, disebabkan perbuatan sebahagian manusia yang mengaku, ya, pengikut dari, ya, hamba-hamba Allah yang soleh itu. Naam, bisa dipahami di sini, ya. Jadi kaum jahiliyah, ya, mereka mencela. Siapa yang mereka cela? Sebahagian dari hamba Allah yang soleh. Kenapa mereka dicela? Disebabkan perbuatan sebahagian pengikutnya hamba Allah yang soleh ini, ya, muridnya, ya, yang melakukan perbuatan yang tidak benar, dan akhirnya, ya, gurunya yang mendapatkan, ya, celaannya. Nah, sebagaimana kaqadhi al-yahud fi Isa, ya, sebagaimana yang terjadi terhadap, ya, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ini kaum Yahudi mencela Nabi Isa. Mereka mencela Nabi Isa disebabkan perbuatan sebahagian pengikut dari Nabi Isa. Bukan semua pengikutnya Nabi Isa melakukan yang demikian, tapi ada sebahagian yang melakukan perbuatan yang tidak benar. Iya, dan itu dihukumi sama.
Demikian pula waqadhil yahudu wan nasara waqadhil yahudi wan nasara fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaan kaum Yahudi dengan kaum Nasrani terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata Muhammadnya, tapi ada sebahagian yang manusia yang mengaku pengikut Nabi, meneladani Nabi, tapi ternyata melakukan perbuatan yang tidak benar. Akhirnya mereka tidak dicela. Yang dicela itu siapa? Ya, ini kan pengikutnya Muhammad. Muhammad yang dicela. Enam, ini sifat jahiliyah yang ke-19. Ya. Enam, celaan terhadap orang soleh disebabkan pengikutnya, bukan karena perbuatan orang solehnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada dua hal yang perlu saya perjelas lebih dahulu, atau tiga. Pertama, hamba Allah yang soleh. Ya. Yang dimaksud dengan hamba Allah yang soleh itu, ya, ada empat golongan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Ushi. Ada hamba Allah yang soleh dari kalangan malaikat. Ya. Jibril dan kawan-kawan itu hamba Allah yang soleh. Ya. Kemudian ada hamba Allah dari kalangan Nabi dan Rasul. Itu hamba Allah yang soleh. Orang soleh. Ya. Yang ketiga, ya, adalah hamba Allah yang soleh dari kalangan pengikut Nabi dan Rasul. Dari kalangan pengikut Nabi dan Rasul. Iya. Ini manusia. Dan yang keempat, ya, hamba Allah yang soleh, yang pengikut Nabi dan Rasul dari golongan jin. Ya. Enam, sebab asalnya syariat ini diperuntukkan untuk manusia dengan jin. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Naam, dan dari kalangan jin ada juga yang soleh, meskipun ada yang salah. Ya, sebagaimana manusia, ya. Sebagaimana manusia, mereka juga ada yang munafik, ada yang fasik, ya. Ada yang bagus keimanannya, ada yang setengah-setengah, ada yang sekian, sama dengan manusia. Naam, itu hamba Allah dari kalangan jin. Naam. Ini hamba Allah yang soleh. Nah, kaum jahiliyah mencela hamba Allah yang soleh. Kemudian yang perlu saya perjelas yang kedua adalah al-Yahud, kaum Yahudi. Sebab kaum muslimin saya lihat sebahagian, mudah-mudahan kita tidak termasuk, itu disebabkan girah atau semangat yang tinggi dalam membela saudaranya di Palestina. Itu kadang mereka mengucapkan atau mengatakan ganyang Israel, ya, hancurkan salib Israel dan seterusnya. Ini ungkapan tidak layak dan tidak pantas. Sebab kenapa? Yang menduduki tanah Palestina di sana itu kaum Yahudi. Nah, benar kaum Yahudi itu masih punya garis keturunan dengan Israel. Israel itu siapa? Nabi Yakub. Israel itu bahasa Ibrani yang artinya hamba Allah. Ya. Isra itu hamba, il hambanya Allah. Ya. Nah, dan itu gelar untuk Nabi Yakub alaihi salatu wassalam yang merupakan keturunan dari Nabi, masih ada garis keturunan dengan Nabi Ibrahim. Ya. Jadi terangkan oleh Imam Abu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ya. Riwayat dari sahabat bahwasanya ya, itu adalah siapa? Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Maka jangan ya, kalau kalian tidak mencela mereka, cela Yahudi. Ya. Mereka sebenarnya mendirikan negara seperti itu tujuannya supaya mendapatkan pengakuan. Ya. Bahwasanya mereka itu adalah masih punya garis keturunan dengan Israel. Ya. Memang mereka punya garis keturunan dengan Israel. Tapi ya, mereka paling tidak layak untuk ya, mendapatkan hal tersebut.
sebab mereka telah mendapatkan laknat dari Allah. Ya. Bukan karena mereka menindas Palestina, bukan. Ya. Jauh sebelumnya sudah mereka sudah mendapatkan laknatnya Allah. Dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Ya. "Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Orang kafir dari kalangan Bani Israel, mereka sudah dilaknat oleh Allah. Iya, mereka sudah dilaknat oleh Allah. Iya. Melalui lisannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan lisannya Nabi Daud alaihi salam. Kenapa? Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Disebabkan kedurhakaan mereka dan mereka melampaui batas. Ya. Durhaka disebabkan tidak mengikuti perintah nabinya. Ya, mereka bangga dengan keturunan Israel, Bani Israel. Bani itu artinya anak cucu. Bani Ibn, dari kata Ibn. Ya. Jadi Bani Israel keturunannya Israel. Israel itu Nabi Yakub. Mereka bangga itu. Ya. Nah, bersamaan dengan itu, mereka mendapatkan laknat. Sebab ya, mereka menyelisihi nabi-nabinya. Tidak taat kepada nabi-nabi mereka. Ya. Durhaka. Wa kanu ya'tadun. Mereka tidak hanya sekedar durhaka, tapi melampaui batas. Saking melampaunya batas, mereka bunuh nabi mereka. Nah, mereka bunuh nabi mereka. Mereka juga ya, mencela habis-habisan ya, yang mengutus nabi. Ya. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Ada itu dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah. Kata Yahudi, tangan Allah itu terbelenggu. Bayangkan, itu ucapannya kaum Yahudi itu. Tangan Allah terbelenggu. Ya. Nah, itu Bani Israel. Jadi kalau antum ingin mencela yang sekarang menindas Palestina, katakan Yahudi, jangan Israel. Israel itu keturunan mulia. Keturunan Nabi Ya'qub. Ya. Nah, cela bahwasanya itulah kaum Yahudi. Dan tolong diingat baik-baik. Dan ditanamkan dalam diri kita. Ini terserah antum mau anggap doktrin, antum mau anggap apa. Tapi ini bagian daripada akidah. Ya. Bahwasanya golongan manusia, dari golongan manusia yang paling benci dengan Islam dan kaum muslimin, ya, dari seluruh golongan yang ada, itulah kaum Yahudi dengan kaum musyrikin. Kaum Yahudi dengan kaum musyrikin. Itu Allah tegaskan dalam Al-Quran. Ya. La tajidanna ashaddun nas adawatan lilladzina amanu ya. Al-Yahuda walladzina asyraku. Ya. Ini surah apa ini? Ada yang tahu? Latajidanna ashaddun nas adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Coba dicari di surah Al-Maidah. Nah, saya ingat saya di situ. Kalian akan menjumpai ya, manusia yang paling dahsyat kebenciannya kepada kaum muslimin. Siapa? Kaum Yahudi. Ya. Kaum Yahudi dengan kaum musyrikin. Ya. Nah, ini yang paling keras permusuhannya. Iya. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, mereka lah yang paling apa? Banyak mendatangkan bahaya untuk kaum muslimin dari luar dan dari dalam. Dari luar dan dari dalam. Iya, dari luar, iya, mereka tidak percaya akan kenabian Rasulullah. Iya. Makanya kaum Yahudi itu awal-awalnya ya, mereka sengaja ada yang pindah ke Madinah. Sebab di kitab mereka diterangkan nabi terakhir itu muncul di tempat yang banyak pohon kurma. Itu di kitabnya mereka. Dan diterangkan namanya ini. Dan di sana yang banyak pohon kurma itu ya di Madinah. Sudah mereka tinggal sebagian di sana. Sudah tinggal sebagian di sana. Iya, datang Nabi hijrah ke Madinah, ke Yasrib namanya awalnya. Iya, ada satu dua orang beriman, yang lain tidak.
Ya. Nah, yang tidak beriman ini, kalau yang beriman antaranya Abdullah bin Salam, ya. Yang tidak beriman itu yang parah. Ya. Sebab dia perlihatkan mendukung kaum muslimin. Ya. Kalau bahasa kampanyenya, "Ye, naimu ki, insyaallah saya dukung ki." Ya, kalau bahasa kampanyenya, "Nah." Ya. Begitu dibutuhkan pengorbanan. Ya, dibutuhkan pengorbanan. "Beh, kayaknya saya belum anu itu, belum siap." Anu. Ya. Dan itu terbukti, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mengumpulkan pasukan yang hendak berangkat perang seperti perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk. Ya. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Ya. Masing-masing kaum munafik anu sibuk sekali ke anu segala macam bla 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 bla. Tapi Nabi subhanahu yang bijak, "Oh ya, enggak apa-apa kalau kamu enggak bisa sanggup," dan seterusnya. Nah, ya, kelihatan di situ. Ya. Akhirnya apa jemaah sekalian? Kaum muslimin berangkat ketika itu dengan pendukungnya tidak begitu banyak. Tapi cukup mampu ini untuk menghancurkan kaum musyrikin. Sampai di tengah perjalanan, sebahagian lagi dari mereka, "Weh, jauh ini perjalanan, kita pulang saja." Ya, lihat. Dari luar, dari dalam lagi menggerogoti. Akhirnya pulang kaum munafikin yang begitu. Ya. Itu permusuhannya, ya. Ya. Nah, kepada Islam dan kaum muslimin. Nah. Dan apa yang kita rasakan salah satunya saat ini, ya. Istilah apa kalau zaman now ini? Krisis ekonomi, ya. Ya. Kenapa penyebab krisis ekonomi? Ya, salah satunya adalah ya, sistem perekonomian ribawi yang menjadi acuan utama. Sistem perekonomian ribawi. Dan sistem perekonomian ribawi itulah yang memang sejak dahulu selalu dicanangkan oleh kaum Yahudi. Nah, itu termasuk hal yang diakui oleh para sahabat ketika itu. Bahwasanya sistem ribawi itu kaum Yahudi luar biasa. Ya, luar biasa. Makanya ketika Nabi mendapatkan kiriman makanan dari Yahudi, itu diprotes. Kenapa? Sebab ini kaum Yahudi kan sistem ribawi, mereka punya perdagangan. Kenapa pemberiannya diterima? Nah, sisi pendalilan dari situ jemaah sekalian, bahwa memang mereka, ya, dari sisi ekonomi, ekonomi ribawi itu namanya. Apa ekonomi ribawi yang dicanangkan oleh kaum Yahudi. Anehnya kaum muslimin, ya, benci Yahudinya, tapi senang dengan sistemnya. Kan begitu? Ya. Nah, benci dengan pencanang apa yang mencanangkannya dan senang dengan modelnya. Ya. Belum habis cicilan, tambah lagi. Ya, insyaallah bisa tambah lagi masa. Ya. Nah, dan seterusnya. Enggak bisa nih kita punya rumah kalau enggak cicil. Enggak bisa kita punya mobil, enggak bisa kita punya pesawat kalau enggak cicil dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Kalau nyicil tidak pakai ribawi dalam masalah, Mas. Tapi kalau pakai ribawi di situ masalahnya. Ya. Makanya saya kadang heran dengan para mahasiswa, ya, yang sedikit-sedikit Palestina di heboh keluar lagi di jalan. Ganyang. Tapi mereka sedikit-sedikit juga, "Pak, tolong cucilkan motor." Ya. Iya, heran juga saya ini. Ya, manusianya dihina habis-habisan tapi sistem hidupnya diusung. Itu goblok mana? Ya. Nah, ini kaum Yahudi liciknya luar biasa itu. Ya, liciknya luar biasa. Dan mereka mencela Nabi, ya, kemudian hamba-hamba Allah yang soleh, itu disebabkan pengikut Nabi tersebut, pengikut hamba Allah yang soleh tersebut, melakukan kesalahan, yang kesalahan itu tidak lain disandarkan kepada si hamba yang soleh. Tapi mereka sandarkan, contohnya Yahudi juga. Ini pengikut
pengikutnya Nabi Isa, itu dikatakan, ya, itu apa itu pengikutnya anak zina? Ya, waliyatu billah, itu tuduhan kaum Yahudi itu. Ya, bahwasanya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam adalah anak zina. Ya. Nah, tuduhannya kepada ya, kepada Maryam, ya, bintu Imran, ya, menuduhnya sebagai pezina. Dan Nabiullah Isa itu lahir sebagai anak zina. Makanya pengikutnya katanya itu ya, menjadikan Tuhan itu 1-3. Ya. Dan kemudian ya, Tuhannya itu sendiri disalib. Ini celaan hakikatnya ditujukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa tidak tahu yang terjadi seperti itu. Apa maksudnya? Iya. Sebab yang diajarkan Nabi Isa kan tauhid. Ya. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah. Itu ajarannya Nabi Isa. Ya, wahai ahlul kitab, ayo ya, kita satu kalimat. Apa itu? Tidak menyembah hanya kepada Allah. Ya, tidak menyembah hanya kepada Allah. Dan Nabi Isa juga yang mengatakan innahu may yusyrik billahi faqad harama alaihil jannah wa ma'wahu nar. Siapa yang menyekutukan Allah, tempatnya tidak akan pernah masuk dalam surga, tempatnya neraka. Ya. Itu seruannya Nabi Isa. Tapi pengikutnya melakukan penyimpangan. Ya. Pengikutnya melakukan penyimpangan. Salah satunya membagi 3-in-1, 1-on-3, ya, alias apa itu? Trinitas. Ini dicela oleh kaum Yahudi. Iya. Celaannya iya, ditujukan kepada Nabi Isa, bukan kepada pengikutnya, padahal yang salah itu pengikutnya. Itu kebiasaan kaum Yahudi, ya. Iya, itu kebiasaan kaum jahiliyah. Nah, sebagaimana kaum Yahudi juga dengan Nasrani mencela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kenapa mereka mencela Rasulullah? Disebabkan sebahagian dari kaum muslimin, iya, sebahagian dari kaum muslimin yang melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak layak dilakukan oleh seorang muslim, tapi mereka mengaku sebagai muslim. Akhirnya itu dianggap ajarannya Rasulullah, ya, akhirnya itu dianggap ajarannya Rasulullah, iya, seperti iya kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu mencela Rasulullah, iya, disebabkan iya, dan Rasulullah itu melarang ya, membangun apa masjid, membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan, menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ya, itu dengan tegas lisannya Rasulullah. Ya, Allah melaknat ya, mereka yang menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah. Allah, Nabi katakan dilaknat. Iya. Tapi kaum Yahudi dan kaum Nasrani itu juga mencela Nabi. Iya. Katanya dilaknat, tapi dia mengajarkan kepada pengikutnya menyembah kuburan. Iya. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan pengikutnya menyembah kuburan. Tapi segelintir atau oknum dari kaum muslimin ada yang menyembah kuburan. Itu masalahnya. Akhirnya Nabi yang kena. Iya, Nabi yang terkena tuduhan itu. Iya, iya kan? Kalau di zaman now, yang mana lebih ramai? Masjid atau kuburan? Eh? Yang mana lebih ramai? Jangan pakai kuburan di sinilah. Di sini tidak ada apa-apanya saya lihat. Ya, coba di Jawa, ya. Kuburan-kuburan tertentu, ya, Habib-habib, Syekh-syekh, Kiai-kiai, ya. Itu jauh lebih ramai. Bahkan konon ada malaikat yang belum sempat nanya sang kiai itu. Ya, kenapa? Sebab tidak pernah putus nih, tidak pernah putus. Nah, tidak pernah putus peziarah. Kalau di masjid, ya putus. Ya, yang datang putus. Apalagi habis isya, dikunci masjidnya, toh? Nah, ini tidak pernah dikunci. 24 jam tidak pernah putus. Makanya malaikat bungkar dan nakir ikut antri katanya untuk nanya dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ya. Nah. Katanya tidak nyembah kuburan, tapi kenapa ke kuburan? Ya, cari berkah. Loh, memang situ ada berkah. Ini perbuatan sebahagian kaum muslimin jemaah sekalian. Iya,
Tapi karena mereka mengaku berintisab kepada Islam, kepada Rasulullah, sudah Rasulullah pun dicela oleh kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Iya. Dilaknat kita ini disebabkan menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Tapi ternyata ada ajarannya yang juga seperti itu. Ya. Bayangkan. Bukan Nabi yang salah. Siapa yang salah? Sebagian dari pengikutnya. Nah. Dan jemaah sekalian, prinsip ini banyak diadopsi oleh sebahagian, ya, oleh sebahagian manusia di zaman now. Sebahagian manusia di zaman now. Disebabkan satu dua perbuatan dari segelintir atau oknum dari kaum muslimin, lalu kemudian itu disandarkan sepenuhnya bagian dari Islam. Seperti yang sering menghiasi media-media, ya, media sosial, media cetak, media elektronik, ya, tentang masalah, ya, pengeboman, masalah terorisme, dan seterusnya. Nah, kalau di sini itu efeknya tidak terlalu kencang, tidak terlalu kencang, ya, kita masih bisa tenang. Ya kan? Tapi coba di negeri-negeri yang mayoritas adalah non-muslim, yang minoritasnya adalah kaum muslimin, seperti Amerika Serikat, ya. Itu kaum muslimin, subhanallah, betul-betul dicurigai, dimata-matai, ya. Dimata-matai, dicurigai. Apalagi kalau sudah pakai jilbab besar, oh, dipantau itu. Jangan-jangan dia bawa bom, jangan-jangan dia bawa sesuatu. Ini akibat dari perbuatan segelintir manusia, ya. Sehingga kaum muslim Islam dan kaum muslimin tersudutkan di tempat lain, ya. Tersudutkan di tempat yang lain. Dan itu fakta kita dapatkan, jemaah sekalian, ya. Fakta kita dapatkan. Termasuk juga jemaah sekalian di zaman ini, ya. Kadang ada ustaz-ustaz yang terkenal, ya. Di sini saya tahu, ya. Oh, kalian punya ustaz-ustaz idola, ya. Saya tahu kalian semua punya ustaz-ustaz idola. Iya. Dan saya yakin saya tidak termasuk di antara ustaz idola kalian. Ya. Kalau misalnya kalian mengidolakan ustaz fulan, iya. Itu diketahui oleh banyak manusia, bahkan antum posting di berbagai tempat, di berbagai apa dan seterusnya. Tiba-tiba antum melakukan kesalahan, ya, salah posting, misalnya salah tulis apakah segala macam, ya. Maka orang sudah tahu bahwasanya anda itu pengikutnya Ustadz Fulan, ya. Akhirnya yang dikomentari dan jadi dibully siapa? Apakah antum? Antum dulu yang pertama. Setelah itu lanjut ke gurunya, ke idolanya. Beginilah hasil didikan Ustadz Fulan bin Fulan. Ya. Beginilah hasil didikan Ustadz Fulan bin Fulan. Kenapa? Antum sudah proklamirkan, saya ini muridnya Ustadz Fulan dan Fulan. Ya. Hasilnya apa? Ketika antum salah, ya, salah menurut netizen, salah menurut, ya, para pengamat internet dan seterusnya, otomatis bukan cuma antum yang dibully sendirian. Ini si Fulan begini-begini. Yang lain nambahkan, inilah hasil didikan dan tarbiyah Ustadz Fulan bin Fulan. Mati. Begitu, ya? Iya. Itu kadang kita tidak sadari, jemaah sekalian. Ya. Kadang kita tidak sadari. Iya. Secara tidak langsung, ya, kaum muslimin yang mengatakan seperti itu, dia sudah mengadopsi karakter jahiliyah. Ya. Dia sudah mengadopsi karakter jahiliyah. Atau bahkan mungkin di antara kita ada yang sudah melakukan itu. Ya. Ada yang sudah melakukan itu. Kesalahan yang dilakukan si A dan si B disandarkan kepada gurunya. Oh, anu, si A itu begini, begini, begini. Anu, ini gurunya mudah-mudahan ini. Ini gurunya ini begini, begini, begini. Masya Allah.
Sementara gurunya tidak tahu sama sekali apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi, dan seterusnya. Itu pola, pola atau gaya jahiliyah. Ya. Nah, persis seperti yang disebutkan dalam permasalahan ke-19 ini. Ya. Nah, bagaimana seharusnya jemaah sekalian? Ya, klarifikasi sama yang melakukannya. Jangan langsung dibully habis-habisan. Si A bin A apa namanya? Jangan langsung dibully sampai gurunya. Masya Allah, tidak seperti itu. Kecuali kalau memang dia ketika memposting kesalahan itu mengatakan, iya, saya dapatkan ini dari guru saya, dan seterusnya. Ada sanadnya, ya. Ah, baru kita bully juga. Wah, beginilah hasil didikan seorang ustadz yang begini. Tapi kalau cuman itu kesalahan pribadinya, ya, tidak mewakili siapa-siapa, hanya mewakili pribadinya, jangan kita sandarkan kepada gurunya dia. Ya. Jangan kita sandarkan kepada siapa dia belajar. Nah, itu sama saja modelnya kita, ya, seperti orang jahiliyah. Nah, jemaah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang biasa terjadi di kalangan penuntut ilmu. Di kalangan penuntut ilmu itu biasanya ada namanya silang pendapat dalam masalah fikih. Ya, silang pendapat dalam masalah fikih. Nah, ada dari kalangan pengikut mazhab Hanafi yang sangat fanatik dan tidak mau sama sekali berpendapat dengan mazhab lain. Sedemikian fanatiknya sampai dia buatkan hadis khusus untuk mazhabnya. Ya. Nah, ada. Nah, dari mazhab lain, mazhab Syafi'i misalnya, tidak terima dengan perlakuan itu. Ya. Tidak terima dengan bentuk taklid buta seperti itu. Si Fulan bin Fulan, pengikut mazhab Hanafi, ya, mengatakan bahwasanya kalau ada najis, ya, yang najis air anjing dan seterusnya yang menempel di apa namanya, di bejana, maka itu dikerik sampai bersih. Ya. Nah, kemudian pendapat itu bukan hanya berhenti sampai di situ, tapi langsung menuju kepada Imam Nu'man bin Sabit. Siapa Nu'man bin Sabit? Imam Abu Hanifah. Inilah fatwa Hanafi. Ya. Inilah fatwa Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Padahal jemaah sekalian, belum tentu. Makanya kalau kita baca buku, dibedakan, ya, penting juga tidak sembarang asal baca buku, ya. Ya. Kalau kita baca buku, lihat, ini pendapat mazhab atau pendapat pengikut mazhab. Ya. Ini istilahnya pendapat Syafi'i atau pendapat Syafi'iyah. Ini pendapat Maliki, pendapat dalam mazhab, atau dia pendapat Malikiyah. Dua hal ini beda. Ini kadang tidak bisa dibedakan oleh sebahagian penuntut ilmu. Hasilnya apa? Ujung-ujungnya baku celah. Ya. Apa bedanya kalau disebutkan Malikiyah dengan Maliki? Maliki ini pengikut, murid. Kadang muridnya tidak sependapat dengan gurunya. Begitu juga sebaliknya. Ya, maka jangan disamakan. Kalau misalnya Maliki yang mengatakan begini fatwanya, wah, mazhab Maliki begini-begini. Belum tentu, itu Malikiyah. Pengikutnya Maliki. Ya. Nah, bisa dipaham sampai di sini? Bisa, ya? Atau tidak paham? Ya? Antum paham? Ya? Paham, ya? Nah, kalau tidak paham, saya kasih contoh lebih konkret. Tapi jangan tertawa, ya. Jangan ketawa. Ya? Hilal dengan Hilali. Ya. Kalau Hilal, maka saya punya pendapat sendiri. Kalau Hilali,
itu yang belajar sama saya, tapi belum tentu menggunakan pendapat saya. Bisa dipahami? Begitu juga dengan Maliki, dengan Malikiyah. Ya. Maliki itu pendapat dalam mazhab. Ya. Pendapatnya Imam Malik bin Anas. Tapi kalau dikatakan Malikiyah, itu sudah murid itu. Sudah murid-muridnya, pengikutnya gitu. Yang belum tentu pengikutnya sama pendapatnya dengan pendapat di mazhab yang ada. Itu mesti dipahami dengan baik. Nah, kadang iya, karena pendapat seperti itu mereka tidak bisa bedakan, akhirnya iya, imam mazhabnya yang dicela. Ya, imam mazhabnya yang dicela. Ini mentong, ini mazhab Hanafi. Ya, mazhab ra'yi dan seterusnya bla 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 bla. Masya Allah. Padahal itu pendapat siapa? Hanafiyun. Ya. Belum tentu itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Contoh yang lain. Ya. Di mazhab Syafi'i. Ya. Itu dibully habis-habisan oleh sebagian orang yang jahil. Kenapa? Ya. Sebab mereka tidak paham mazhab Syafi'i apa. Katanya di mazhab Syafi'i itu ada namanya menjaharkan niat. Ya, menjaharkan niat. Kenapa sampai demikian? Sebab mayoritas pengikutnya di Indonesia itu menjaharkan niat. Saya tanya, apakah Imam Syafi'i menjaharkan niat? Siapa yang sudah pernah ketemu? Coba. Siapa yang pernah baca kitab beliau? Pernahkah Imam Syafi'i mengatakan menjaharkan niat ketika ibadah sholat? Wallahi tidak ada. Ya, tidak ada dalam empat mazhab itu. Iya. Tapi mereka yang menuduh tidak mengatakan ya kaum muslimin, ya. Tapi mengatakan apa? Pengikutnya mazhab Syafi'i itu. Pengikutnya mazhab Syafi'i yang begitu tuh, yang menjaharkan itu. Imam Syafi'i yang dibully. Ini mengadopsi model jahiliyah. Iya. Padahal seharusnya tidak, telusuri dengan baik. Jangan sampai kita salah dalam ya, salah dalam memvonis dan seterusnya. Ya. Di Indonesia ini demikian keadaannya. Banyak-banyak perbuatan yang perbuatan itu sebenarnya tidak ada dalam mazhab. Ya. Bikin acara di kuburan tidak ada dalam mazhab Syafi'i. Bahkan tegas Imam Syafi'i masalah itu. Ya. Tegas juga yang namanya Imam Syafi'i dalam masalah kirim-kirim Al-Fatihah dan seterusnya, tegas. Beliau termasuk yang mengatakan tidak sampai. Ya. Tapi kadang ya, yang ada saat ini dipakai adalah Asy-Syafi'iyah. Paham maksudnya? Yang mengaku mengikuti Imam Syafi'i, bukan pendapat mazhab maksudnya. Bukan pendapatnya Imam Syafi'i. Bukan pendapatnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tapi sudah Syafi'iyah, sudah di bawah. Nah, sehingga kadang berbeda dengan pendapat gurunya. Tapi, ya, orang-orang yang datang belakangan, yang dia bully siapa? Pasti Imam Syafi'i. Iya. Pasti Imam Syafi'i. Iya. Misalnya saja, kita lagi di luar negeri, tanya, loh, kamu biasa di sana, yasinan ya, di Indonesia? Iya, oh mazhab Syafi'i ya? Oh iya. Kan Imam Syafi'i. Iya kan? Padahal Imam Syafi'i pernah enggak memfatwakan demikian? Tidak ada. Ya, yasinan kalau malam Jumat. Gimana, Mas? Biasa-biasa enggak malam Jumat? Dulu. Masya Allah. Waktu SMA, alhamdulillah, binikmatihi tatimus solihat. Ya. Nah, hanya saya jemaah sekalian, jangan disandarkan kepada orang solehnya maksud saya. Ya. Di Indonesia banyak melakukan ini. Oh, itu mazhab Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i. Itu kan disandarkan kepada orang solehnya. Ya. Padahal orang soleh tidak tahu apa-apa. Sama tadi dengan kaum Yahudi. Ya. Dicela Nabi Isa. Tapi yang melakukan perbuatan pengikutnya Nabi Isa, yang bikin salib lah, yang bikin trinitas lah, itu pengikutnya Nabi Isa. Nabi Isa tidak tahu sama sekali.
Iya. Itu kan model kaum jahiliyah. Iya, mencela Nabi Isa disebabkan pengikutnya yang salah. Kita jangan mengikuti seperti itu. Iya, kita jangan mengikuti seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah mencari kebenaran dan fakta. Apakah memang benar itu bagian daripada ajaran hamba Allah yang soleh? Iya. Iya, termasuk juga jemaah sekalian di sini, di kita lokal kota Palopo, ada kan orang soleh dulu ya, namanya siapa itu? Datuk Sulaiman ya. Kemudian Datuk Patimang ya, di mana? Di Malang, sana ya, Malangke. Ya, Datuk Sulaiman, Datuk Patimang, terserah mau datuk yang lain juga tidak masalah. Cuman kalau kita menyandarkan sesuatu kepada beliau-beliau yang soleh itu, betul-betul penyandarannya pakai sanad. Ya. Jangan cuma dikatakan, wah, ini ajarannya Datuk Patimang, ya. Ini ajarannya Datuk Sulaiman dan seterusnya. Iya, jangan sampai tuh ajaran yang keliru. Ya. Kenapa? Itu bisa menyebabkan beliau mendapatkan ejekan disebabkan itu. Padahal beliau tidak tahu sama sekali. Nih, makanya kalau kita mau sandarkan sesuatu kepada mereka yang hamba yang soleh, usahakan benar itu. Jangan cuma dugaan. Ya, jangan cuma dugaan. Kalau kita tidak tahu, lebih aman kita bilang wallahu alam, saya tidak tahu. Daripada kita menyandarkan sesuatu kepada orang lain, apalagi orang yang memiliki keutamaan, dan kemudian belakangan dia mendapatkan bully atau ejekan disebabkan kita, Anda ikut menanggung dosanya. Nah, taib, sekira ini yang bisa kita sampaikan permasalahan yang ke-19. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.